Okay. Ngopi kawan-kawan. Ya okay, halo semuanya, selamat siang dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Tak lupa selalu kita sama-sama doakan semoga kawan-kawan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalaupun ada yang masih belum fit kondisinya, kita doakan semoga cepat fit kondisinya. Okay, gitu. Dan kali ini kawan-kawan kita akan coba unboxing dan juga cerita-cerita sedikit lagi tentang sepasang sepatu bola yang sudah ada di depan kita. Dan ini adalah salah satu koleksi yang mungkin agak jarang kali dilihat oleh kawan-kawan semuanya, ataupun jarang beredar di pasaran Eropa sana ataupun Amerika mungkin, karena memang kalau nggak salah ini adalah varian ataupun salah satu varian yang memang dijual Adidas itu oleh ke negara daerah-daerah Asia Timur sana, yaitu mungkin bisa dibilang khususnya di Jepang gitu. Nah, ini adalah satu box dari Adidas Patek X gitu. Mungkin abang-abang sepuh dan senior-senior di sini yang mungkin sudah pernah pakai atau sudah pernah tahu, pernah kali pakai yang namanya Patek X ini. Nah, ini adalah penampakan boxnya sendiri. Boxnya warnanya hitam dengan 3 stripes di boxnya yang bold gini. Ini nyambung sampai ke bawah, lalu ada logo Adidas Performance ya di sini. Ini adalah labelingnya ataupun size tag-nya di sini kawan-kawan. Jadi tulisannya Patek X ataupun mungkin Jepang bacanya Patiku kali ya gitu. Terserah kawan bacanya gimana, yang jelas ini adalah Patek sih menurut saya gitu, Patek X. Dan ada sizing-nya juga dan ada tulisannya Made in Japan. Lalu juga 3 stripes nyambung sampai bawah dan tipe box-nya ataupun bukan dari box-nya, nggak flip gitu, jadi dia split gini. Jadi terpisah gini nih kawan-kawan, jadi memang separate gitu atau boxnya kayak ataupun mirip-mirip sama boxnya Kupmun yang sekarang gitu, setahu saya sih seperti itu. Nah, ini adalah tutup boxnya, kita coba keluarkan sih sepertinya sendiri. No extras di sini, jadi setahu saya nggak ada ekstra tali dan sebagainya, hanya ada tulisan kertas seperti ini nih kawan-kawan. Jadi memang ada panduan gitu nih cara pakai sepatu nih, jangan begini gitu. Lalu inilah dia kira-kira cara ngelacing gitu dan sebagainya. Itu dia kawan-kawan, nanti tidak ada ekstra apa-apa lagi karena sembungkusnya biasa aja. Dan inilah kira-kira dia penampakannya dari si Adidas Patek X. Ya, jadi kawan-kawan kira-kira inilah dia penampakannya Adidas Patek X, yang colorway-nya kebetulan kita punya warnanya putih, tapi dia putihnya itu agak-agak shiny gitu, menurut saya agak-agak mengkilat gitu, dan malah cenderung lebih ke apa ya, ya putih metalik lah kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jadi nggak ngedop gitu warnanya gitu, karena memang setahu saya memang ada beberapa colorway lain gitu dari Adidas Patek X ini sendiri. Seperti yang saya bilang tadi di depan bahwa ini adalah salah satu varian sepatu bola dari Adidas yang memang jarang dijual di Eropa sana, dan kebanyakan marketnya adalah di daerah Asia Timur. Saya ada beberapa contoh Adidas MIJ lainnya gitu, ada Adidas Made in Japan lainnya, cuma nanti kita akan coba bahas sedikit-sedikit kalau waktunya mungkin ada. Dan kebetulan yang sudah ada di depan kita ini yang tadi saya bilang yang colorway-nya adalah seperti ini, bisa dibilang putih ataupun ya metallic white lah gitu, colorway-nya dengan 3 stripes, warnanya merah baik di outstep maupun di instepnya, di sampingnya gitu, lidahnya juga warnanya putih, tekstur lidahnya seperti ini, jadi ada selipan untuk tali sepatunya di sini kawan-kawan, jadi dia ada layer lagi gitu. Kemudian ada branding Adidas yang dibordir di ujung lidahnya. Ini adalah bagian belakang dari sepatunya sendiri, nedel heel tapnya, ada satu aksen warna silver di sini kawan-kawan di bawah tulisan Adidasnya ini ataupun branding Adidasnya ini. Kemudian juga ada tulisan Patek X di sini, di heelnya agak atas. Lalu bagian instepnya, kemudian juga dia seperti ada layer ya di sini ya. Dan ini adalah bagian sole plate-nya, ataupun outsole-nya dengan warna yang juga putih kawan-kawan, dengan studs yang warnanya dominan merah. Karena ada studs di sini, satu kayak satu tapi terpisah gitu ya. Warnanya putih ataupun warnanya sama kayak warna base dari si sole plate-nya. Ada branding Adidas-nya di sini, warnanya putih juga. Lalu ada pakunya di sini kawan-kawan di depan satu. Kemudian ini adalah bagian dalam dari si sepatunya, warnanya putih dengan insole yang seperti ini. Dan kalau ngomongin materialnya kawan-kawan, ini adalah salah satu varian sepatu Lea dari Adidas gitu, dan lumayan menurut saya Leanya ini adalah salah satu contoh Kalea juga yang diterapkan Adidas untuk sepasang sepatu ini ataupun untuk siluet ini, dan juga di beberapa siluet Adidas Made in Japan lainnya, misalnya kayak Varukas mungkin gitu. Dan kalenya lumayan lembut menurut saya dengan pola stitching yang seperti ini gitu. Jadi kawan-kawan bisa dilihat ada pola stitchingnya di sini, lengkungan di sini, ini dia kawan-kawan, lalu juga ada crossnya di sini gitu, ada satu pola lagi di sini nih kawan-kawan, pola stitching lagi sama gitu. Jadi di bagian outstep dan juga instepnya itu bentuk pola stitchingnya itu kira-kira sama gitu panjangnya. Ini dia kawan-kawan, seperti ini tampilannya. Dan 3 stripes-nya di sini warnanya merah sintetis, kemudian juga kayak ada tekstur bintik-bintik di garisnya ini. Lalu juga ada pola kayak di press gitu ya di bagian midfoot-nya. Sini nih kawan-kawan.
Ini dia, jadi bukan jahitan tapi di press. Dan dia seperti ada satu layer material Lea lagi gitu nih kawan-kawan, yang melapisi dari bagian sini, jadi ada cutnya di sini nih kawan-kawan, sampai ke atas dan juga untuk si lace hole-nya. Ini kawan-kawan. Nah, sampai belakang sini dan bahkan untuk di lace hole-nya sendiri dia satu layer lagi di sini kawan-kawan. Bisa kelihatan mungkin? Lalu ketemu lagi di bagian heel-nya, dia kayak kembali lagi ke material yang base-nya gitu. Nih, dan ada 3 stitching lagi di sini dan ada satu lipatan dari uppernya ya di bagian heel-nya agak ke bawah. Kemudian di balik lidahnya ada sizing-nya dan juga ada tulisan made in Japan gitu. Jadi saya ambil di size 40 ataupun Jepangnya itu 25 cm kalau nggak salah, ini buatan tahun 2010 ya. Lalu juga mungkin bisa dilihat bahwa ini adalah bagian dalam dari si sepatunya. Innernya dia pakai sintetis seperti ini kawan-kawan, untuk bagian heel liner-nya gini nih kawan-kawan, sudah agak mengkerut-kerut. Lalu juga bagian dalam dari si sepatunya ada pembatasan material di sini pakai kain lagi. Nah, ini dia. Jadi jahitan dari 3 stripes-nya tembus sampai ke samping. Kemudian insole-nya juga fully removable. Permukaan insole-nya adalah seperti ini. Jadi ada kayak warna polkadot, tapi polkadotnya itu bukan cuma sekedar warna, karena memang dia seperti ada satu material yang bisa saya bilang agak plastiki di sini, dan mungkin efeknya adalah memberikan kesan grippy gitu ketika kita pakai si sepatunya. Jadi enggak gampang lus gitu. Dan branding Adidas-nya di sini biasanya mungkin warnanya hitam dengan titik-titik putih, warnanya putih ataupun silver kali ya, terdiri dari dua layer gitu. Jadi layer yang di atas adalah seperti ini, kemudian dibaliknya adalah foam seperti ini. Ini dia kawan-kawan, ada sizingnya juga, jadi bisa dipakai untuk di size 25 sampai ke 26 cm. Dan di bagian heelnya ada satu lingkaran gini, mungkin sebagai efek bumpsnya kali ya, supaya agak empukan gitu ketika kita pakai main gitu si sepatunya, ataupun kita pakai lari si sepatunya sendiri. Lalu ini adalah bagian dalam dari si sepatunya sendiri. Kita lihat bahwa ada satu material di sini. Ini dia kawan-kawan, dan ada angka-angka di sini. Dan lalu ini adalah bagian bawah ataupun sole plate-nya dari si Adidas Patik ini sendiri. Itu dia kawan-kawan. Base-nya menurut saya sih plastik juga, dan juga pola ataupun tipe studs-nya adalah multi studs seperti ini. Jadi yang saya dengar dia bahkan bisa dipakai di semua tipe ground gitu. Jadi bisa dipakai di FG, bisa dipakai di HG, bahkan katanya sih bisa dipakai di turf, dengan memang posisi ataupun kondisi ataupun kepanjangan studs yang mungkin nggak terlalu panjang dibandingkan studs FG dari Adidas yang lainnya gitu. Misal kalau disepadankan sama Adipure gitu, 11 Pro gitu, kayaknya ini nggak terlalu tinggi sih studsnya, karena memang setahu saya sih kebanyakan di Japan sana dia kebanyakan buat stud itu yang rada-rada HG gitu. Jadi nggak umum kayak FG semua gitu, karena memang beberapa brand lain dari ataupun yang terbit ataupun yang dijual di Jepang sana itu kebanyakan buat sole pad dan juga studsnya itu tipenya adalah HG. Nah, ini dia kawan-kawan, bisa dibilang adalah conical stud semua, tapi dia kayak ada koneksi gitu antara startnya gitu, jadi kelihatan kayak nyambung gitu kan sampai sini. Ini dia ada 3 di bagian instepnya, kemudian juga ada 4 di bagian outstepnya kawan-kawan. Ada 2 kayak blade studs di sini di bagian tengahnya, lalu juga ada 4 conical studs di bagian heelnya gitu. Panjangnya kalau yang depan rata-rata sama, walaupun tetap agak pendek juga, yang belakang juga kira-kira panjangnya sama. Ini dia kawan-kawan, ya kan, kelihatan agak pendek sih menurut saya statsnya dibandingkan stats sepatu Adidas yang FG. Pakai internal heel counter, lalu juga untuk masalah sizing, ini saya bisa turun ke 40 gitu. Jadi saya bisa turun setengah daripada saya biasanya untuk Adidas, karena memang saya biasanya pakai size 40-23 ataupun US-nya itu 7,5, tapi ini saya pakai US 7 ataupun US 7 gitu, ataupun euronya ataupun kitanya 40 lah gitu kawan-kawan. Ini dia yang saya baca-baca sih, ini adalah salah satu varian yang mungkin dibuat kayak ataupun agak-agak niru-niru Adipure kali ya, tapi nggak serame Adipure gitu di Eropa sana, karena memang kita juga agak jarang sih, saya pribadi juga dulu-dulu jarang ngelihat produk-produk Adidas yang made in Japan, yang memang nggak umum sih menurut saya gitu. Dan kayaknya sih yang pakai juga kebanyakan cuma pemain-pemain timnas Jepang aja gitu yang pakai sifat ini ataupun Patik X, karena memang ada beberapa pemain Jepang juga yang nggak pakai produknya sendiri gitu, kayak Mizuno ataupun brand lain dari Jepang gitu kan, atau Asics gitu misalnya, tapi kebanyakan juga pakai brand-brand yang umum. Tapi satu hal yang mungkin agak saya tahu di belakangan ini, ternyata juga dulu banyak gitu yang pakai produk-produk yang memang itu buat ground-ground di arah Jepang sana. Oke, mereka Adidas tapi made in Japan. Oke, mereka bisa pakai Umbro tapi Umbronya itu yang kayak statusnya HG. Oke, pakai Nike juga tapi yang HG juga, karena memang banyak gitu
saya tahu belakangan ini, tipe-tipe sepatu bola dari brand yang memang aslinya bukan dari Jepang, tapi dipasarkan hanya di Jepang ataupun di Korea sana. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Jadi, inilah dia penampakan dan ceritanya daripada si Adidas Fatix X yang sudah ada di depan kita. Ini dia untuk colorway yang ini, warnanya putih, talinya putih, stripesnya merah, dan juga solpetnya putih dengan studs yang warnanya merah seperti ini. Sepatu ini made in Japan, untuk masalah sizing saya bisa turun setengah, dan materialnya lumayan. Menurut saya sih termasuk kategori material yang lumayan enak lah, udah pakai kalea gitu kan. Ya mungkin itu aja kawan-kawan sedikit ceritanya dari saya. Kalau mungkin ada abang-abang, susu ataupun sepupu yang sudah pernah pakai si Fatix X ini, boleh diceritakan sedikit pengalamannya di kolom komentar di bawah tentang enak atau nggak enaknya, di mana suka atau nggak suka, jadi mana, ataupun mungkin kalau boleh di-compare dengan pair Adidas yang lainnya ataupun FG ataupun yang biasa, ataupun punya perbandingan tentang Adidas MEG yang lainnya, boleh dituangkan di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada yang nanya, boleh tuangkan di kolom komentar di bawah. Pokoknya kritik, saran, komentar tuangkan di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja dari saya, mohon maaf atas semua kekurangannya, baik penyampaian, editing dan sebagainya. Insya Allah kita jumpa lagi di video review berikutnya, dan selamat berakhir pekan. Makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir, serta tak lupa juga saya bilang, jangan lupa bahagia, hehehe. Jangan lupa ngopi, hehehe.